Mm-hmm. jarak, Padahal saya cuma diem aja mau menyambut istri, waalaikumsalam gitu ya, salim, salim, habis bismillah, salim gitu ya, nah, begini, maksudnya begitu, nyambut tipin tuh. siapa lagi maaf, nah, ya, masa harus nangis nangis ya, ya harus senyum gitu sama istri gitu baru datang eh, gitu. saya, gitu. Kaget asli pun kebiasaan kalau ngagetin sih. Oh. Kaget gini aku kaget gitu. Jadi begitu mau disambut istri di depan pintu ya, Ih, malah hanya. mah biasa ngagetin Masih siang mau malam kaget aja tuh tapi pantu gini aja. Nah, eh, lah ya, tapi kan itu menyambut istri, eh, mah Minum dulu. Kaget. Hmm. Kaget okay. okay, kurang aja. Pelan-pelan dong, pelan-pelan. Uh Dari mana? Nih? Sampai setengah jam belum balik. Eh, ya, ya. Ini. ya. Terus ke mana nih? Dari sabun. Hah? Hmm? Dari sabun? Ya sabun sampai kemana nih? Kagaran jual ya, sabun di sini. Ya percaya inian. lu nyari Karang pucung. Terus ini kan. <laughs> Itu deh. Oh, Kenapa no, orang enggak percaya sih jadi orang eh? Bukan nggak percaya. Saya saya tanya kok nyarinya di mana kok belum jawab. Oh, ya di sono. Oh, yang sono noh, yang biasa deket Lapangan ke sono hmm. ada. Iya, kamu kalau di lapangan tuh, nyari orang main bola, jam sih juga enggak ada. Apalagi sabun, <laughs> ya? No, sabun supermarket yang di sana, no, sih namanya? Ya, no, 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 yang no itu tidak berarti belok kanan. Eh, bawa belok kanan. Uh -huh. sekarang dia enggak buka jam 7 dia bukanya siang. Biasanya jam 7 udah buka. Oh jadi tutup gitu nah kalau tutup berarti memang belum waktunya buka ini, ini, sebelah sininya lewatin tuh belum nggak ada sebelah sini nggak ada ada sampai yang tukang ikan tuh di bawah tuh nggak ada juga ya namanya jualan juga ada jamnya mah nah kamu nungguin berarti di sana gitu oh gue lah ngapain kira nungguin kayak orang-orangan sawah ini aku masih tak ya masih terkejut hmm, hmm. Ya, ngayap dia senang ngayap memang jadi itu berangkat jam setengah tujuh ini jam 8 lewat 8 baru pulang delapan lewat delapan cuci muka dulu iya jam tujuh lewat delapan gitu maksudnya salah nyebutnya itu ini tukang ngayap ngayap yang benar mana ada ngayap benar kan? Oh saya itu di depan pintu tuh mau sambut Waalaikumsalam gitu gimana Dia malah kaget dari cerita kerohan Kebiasaan sih Oh orang kagetnya <laughs> kayak begitu Nah 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 gitu. nah nah Mak Aku mau, mau, mau ngapain ya? Mau ambil ituan ambil ituan apaan Sayur Bagaimana <laughs> kalau Seperti kemarin lagi Masih pagi Mentang-mentang nah, 10 hari gak ketemu dua hari digenjot terus ya kan kamu yang genjot mau saya cium aja di bawah hmm. anaknya anaknya pergi sekolah ayo anak pergi sekolah ayo kesempatan dalam kesempitan hmm. nah Elah kalau malam kan anaknya nyusul mulu ke kamar jadi ya aku tidur di kamar anaknya malah dingin banget di situ aku jadi pindah karena entah ya begitu dia tapi dari sekarang pak apa karena kos kaki baru dipakai itu apa keninya nggak tidak ya orang lagi senang begitu senang sama barang baru jadi dipakai mulia wajar saya masih midu sepatu saya buat ke tidur itu jadi jangan ini ya saya dulu sepatu aja pakai tidur ya jadi sebenarnya sama istri ya walaupun ya maksudnya pernikahan itu sudah lama gitu ya. Jangan bosen untuk bercanda loh ya, gitu ya. Itu. Terus istri jangan sering-sering didiamin. Tapi sering-sering diolah aja. Itu. Sayur kali makanan diolah-olah. Ya iya. Betul, betul. Jadi jangan nah saya jangan jangan menjadi jarak lah ya gitu. Jadi makin makin lama pernikahan itu harusnya memang makin kental dengan uh, kebersamaan gitu jangan makin lama kok makin renggang itu jangan walaupun kita ngurusin anak ini ya tetap ada waktu-waktu tertentu nah, untuk kebersamaan gitu. saya kerja semalam itu udah selesai satu huh? nah, Hah, baru buka satu lagi itu aku ngantuk saya terus ada suara begitu mulu nah saya kan kucing saya ngeliatin kucing kucing nggak bunyi saya ngeliatin. tapi saya lihat ke atas begitu akhirnya ah mataku sepet sekali gini udah kau aja lah jam berapa kan udah setengah dua belas nah wajar Pokoknya punya lagi musik kali kamu jadi mengganggu dia Wow. oh, karena di samping rumah ini masih hutan mesin elos pepatnya sama-sama jadi terus ada yang nanya oke segitu aja pagi ini ya kita bercanda sama isi itu begitu kok kamu pendek amat sih kan tuh pak hmm. lurusin terusin tetep pendek udah siap-siap aja celanjang astaga yang telanjang siapa ini kan cuma celanjang baju kalau ke bawahnya masih seret masih dobel masih pakai sempak masih pakai kolor kan masih pakai baju atau nggak nggak tuh mana tuh bawahnya tuh kita selfie tuh hmm, kayak pemburu sokong hmm. senyuma pagi-pagi itu -pagi senyuma melaki walaupun ya, laki senyum. baru malam tidur hmm. oh, jadi ngagetin lah hmm. ngagetin dari mana saya mau nyambut kamu di depan pintu ya, Nyambut kamu bukain duluan kuncinya kan dari luar pa Oh, kamu kunci kan dari luar kan, ha? Gak? Yeah. ya Iya nggak? Hah? Iya. gimana saya bisa buka? Oh. Oh, udah dulu tuh katanya. Oh, dikunci dari luar saya di dalam sendirian. Walah, oh, Masa suruh saya yang bukain pintu?